Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3, kelas 3 Amer, kelas 3 Amar, dan kelas 3 Abbas. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, ketemu lagi dengan Ustazah Idun. Nah, kali ini kita akan belajar bersama lagi. Nah, sebelum Ustazah masuk ke materi, Ustazah mau tanya dulu nih, masih ingat gak pelajaran kelas 2 kemarin? Pelajaran tentang alat ukur. Coba diingat-ingat alat ukur yang kalian ingat apa yang pertama? Yang pertama yang sering kita gunakan adalah penggaris, betul. Apalagi pita meter, betul. Terus apalagi roll meter, jangka sorong, dan masih banyak lagi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satuan ukuran panjang. Nah, menggunakan alat ukur yang sering kita pakai yaitu penggaris. Nah, kalian sudah punya penggaris di rumah? Coba dilihat, ada angka di situ. Selain ada angka, ada apa lagi ya di situ? Nah, pasti ada satuan ukur. Coba dilihat penggaris kalian, satuan ukuran apa yang ada pada penggaris kalian? Coba Ustazah tunggu ya. Nah, benar. Satuan ukur pada penggaris adalah cm. Apa itu cm? Ada yang sudah tahu? Ya, cm itu berasal dari kata sentimeter. Nah, ingat-ingat ya, cm adalah sentimeter. Nah, sebelum kita belajar tentang satuan ukuran sentimeter, Ustazah punya tangga ukuran. Ada yang sudah pernah lihat seperti ini? Nah, ini apa sih, Us? KM, HM, DAM. Nah, ini adalah satuan ukuran. Nah, biar ingat, kita mau nyanyi sebentar ya. Nah, kalian masih hafal nggak nadanya? Apa ya, lagu apa ya? Begini. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, terakhir milimeter. Nah, lagu apa itu kira-kira nadanya? Ustazah ulangi ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter, terakhir milimeter. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ukuran tertentu. Yang pertama yang tadi sudah Ustazah sebutkan adalah sentimeter. Sentimeter, meter, dan milimeter. Nah, Ustazah beri kotak-kotak ya. Ya, fokus. Nah, ini adalah tangga ukuran. Harus ingat-ingat. Jadi yang paling tinggi itu kilometer. Nah, kilometer turun-turun-turun sampai ukuran terkecil yaitu milimeter. Nah, bagaimana caranya kita menghitung satuan ukuran panjang ini? Nah, perlu diingat rumusnya. Ya, rumusnya dulu. Kita lihat tangga ukuran meter. 1 meter sama dengan berapa senti? Nah, kemudian 1 meter ada berapa mili? Nah, Ustazah beri kotak. Nah,
cara mengerjakannya gimana? Cara mengerjakannya ada rumusnya. Dan biar mudah, Ustazah punya nyanyian lagi. Ya, nyanyiannya begini. Naik, naik tangga ukuran, hati-hati sekali. Naik, naik tangga ukuran, hati-hati sekali. Kalau naik bagi 10, turun kali 10. Kalau naik bagi 10, turun kali 10. Nah, maksudnya gimana? Perhatikan. Kita lihat tangga ukuran meter. Meter di sini. Nah, ada di tangga ke-4. Kita jadikan sentimeter. Tadi nyanyiannya, kalau naik bagi 10, turun kali 10. Nah, meter dijadikan senti, itu kira-kira naik apa turun? Iya, betul, turun. Kalau naik bagi 10, turun kali 10. Karena meter ke sentimeter berarti turun. Dikali apa dibagi? Nah, dikali, benar, dikali 10 setiap turun satu kali turun, satu kali turun ya. Meter ke desimeter turun berapa kali? Kita hitung. 1 2. Kalau kali 10, kalau turun 2 kali berarti berapa ditambahin 0 berapa? Kalau 2 kali berarti ditambahin 0,2. Nah, berarti kalau 1 meter dijadikan sentimeter jadinya 100 meter. Kok bisa 100? Tadi kan turun berapa kali? 2 kali kan? 1, 2. Nah, jawabannya ini. Nah, yang kedua, 1 meter ada berapa mili? Nah, kita hitung turunnya berapa kali? 1, 2, 3. Berarti berapa nol yang kita beri? Karena 3 kali berarti ditambahin 0,3. 1, 2, 3. Gimana? Sudah paham atau belum? Nah, biar tambah paham, Ustazah kasih contoh soalnya. Contoh soal. Nah, Ustazah punya soal. Contoh, 3 meter sama dengan berapa senti? Nah, kita lihat meter ke senti, turun atau naik. Kalau turun tadi diapain? Dibagi atau dikali? Dikali. Nah, meter ke senti, berapa nol yang nanti kita tambahkan? 1, 2. Nah, karena ini 3 meter, tulis 3 dulu. Karena tadi turun 2, berarti tambahin 0,2. Nah, begitu caranya. Sudah paham? Sekarang, soal nomor 2. Nah, contoh. 1 cm. 1 cm ada berapa mili? Dilihat turun atau naik? Turun tangga atau naik tangga? 1 cm. Sentimeter turun 1 tangga berarti ditambahin 0 berapa? 1. Karena ini soalnya 1, tulis 1 dulu. Nah, karena cuma turun 1 tangga berarti tambahin 0,1 aja. Nah, soal yang terakhir, kalau tadi kan turun terus. Nah, sekarang Ustazah ubah jadi naik. Contohnya, 400 cm itu ada berapa meter? Nah, kalau sekarang kita mau naik sentimeter dijadiin meter. Nah, karena naik tangga berarti tidak boleh kita kali, tapi kita bagi dengan cara gimana? Kalau tadi kita tambah 0, berarti ini kita kurangi 0-nya. Karena naik 2 tangga, berarti
Kita tulis dulu soalnya. Karena naik 2 tangga berarti kita hilangkan 2 tangga kan? Nolnya dihilangkan 1. Baru 1 tangga. Terus nol kedua kita hilangkan karena 2 tangga. Jadi jawabannya hanya 4 meter. 400 cm sama dengan 4 meter. Nah, sudah paham anak-anak? Nah, kalau sudah paham, tadi kan hanya satuan sendiri ya. Sekarang kita mau belajar penambahan. Nah, contoh untuk soal lainnya. Nomor 4 ya, sini ya. Contoh 2 meter ditambah 100 cm. Ada berapa senti ya? Nah, perhatikan penambahan di papan tulis. 2 meter ditambah 100 senti. Ada berapa senti? Nah, kira-kira satuan ukuran mana yang belum sama? Nah, karena yang ditanya sentimeter, berarti soal yang berbeda ukuran harus kita rubah dulu menjadi sama. Nah, karena yang ditanyakan sentimeter, berarti yang diubah yang mana? Yang 100 senti atau yang 2 meter? Yang 2 meter dulu. Nah, ubah ke sentimeter dulu. Dilihat satuan ukuran lagi. Nah, meter ke senti turun atau naik? Meter ke senti itu turun. Berarti turun berapa? 2 kali. Berarti kalau turun 2 kali, kita tulis 2 dulu ditambahin 0 2. Jadi 2 meter sama dengan 200 cm. Baru boleh kita tambahkan 200 cm ditambah 100 cm sama dengan 200 tambah 100 berapa? Iya, benar. 300 cm. Mudah bukan? Nah, nanti kalian kan sudah mendengarkan penjelasan dari ustazah. Nanti akan ada tugas dari ustazah. Silahkan dihitung dengan hati-hati dan teliti. Dan pakai cara ya. Biar apa? Biar nanti kalau membuka buku kembali, kalian lebih paham. Sudah dulu ya, terima kasih. Tetap jaga kesehatan dengan menggunakan masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak dengan orang sekitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.